Halo kalian para penggemar olahraga bola voli. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan di ajang Sivilik Putri 2023 hari ini. Matchday kedua, Sabtu 5 Agustus 2023. Cekidot ya guys. Namun sebelum itu, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin agar kalian tidak tertinggal info dari ajang bola voli ini. Berikut ini hasil pertandingan di ajang Sivilik Putri 2023 hari ini. Matchday kedua Sabtu 5 Agustus 2023. Tim Nasional Indonesia dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 1-3. Di set pertama Indonesia kalah dengan skor 20-25. Di set kedua kalah lagi dengan skor 17-25. Menang di set ketiga dengan 25-23. Namun kembali takluk di set keempat dengan skor 18-25. Sementara itu timnas voli putri Thailand menang mudah 3-0 atas Filipina. Di set pertama mereka menang dengan skor 25-19, unggul di set kedua dengan skor telak 25-7, serta menutup kemenangan di set ketiga dengan skor 25-17. Berikut ini daftar klasemen sementara setelah pertandingan di matchday kedua hari ini. Timnas voli putri Thailand memimpin klasemen dengan koleksi 6 poin. Tuan rumah Vietnam berada di urutan kedua dengan catatan poin serupa 6 poin. Indonesia berada di urutan ketiga dengan 0 poin, serta Filipina di dasar klasemen dengan catatan 0 poin. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya di matchday ketiga besok, Minggu 6 Agustus 2023. Tim Nasional Putri Indonesia akan berhadapan dengan Filipina. Laga ini digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat live di Moji TV dan aplikasi video.com. Sementara itu, Thailand akan berjumpa dengan tuan rumah Vietnam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat live di video.com dan Moji TV.